Hasil perlawanan kedua peringkat kumpulan AFCB 23 Asian Cup menyaksikan penalti sekali lagi menjadi punca Malaysia tewas di tangan Vietnam. Aksi yang berlangsung di Stadium Antarabangsa Alifa itu menyaksikan beberapa pertukaran dalam kesebelasan utama skuad muda negara dilakukan. Nama-nama seperti Umar Hakim, Muhammad Khalil dan Najmuddin Akmal diberi kepercayaan untuk menggalas tugas besar berdepan The Golden Dragons. Malaysia mengatur gerak yang amat baik apabila memperoleh peluang seawal minit ketiga menerusi percubaan Fergus Tiani namun sedikit tersasar. Najmuddin Akmal memperoleh dua peluang keemasan namun tidak diterjemahkan kepada jaringan. Skuad muda negara rancak mengatur gerak namun dikejutkan dengan jaringan pembukaan oleh lawan menerusi sepakan percuma cantik pada minit ke-39 yang disempurnakan oleh Wat Van Hang. Aksi babak pertama tamat dengan keputusan 1-0. Bersambung babak kedua, Vietnam kelihatan lebih rancak untuk mengatur gerak bagi mengasak kubu yang dikawal rapi oleh penjaga gol muda negara, Azim Al-Amin. Kesilapan secara mengejut oleh pertahanan tengah, Ubaidullah Syamsul yang melakukan kesilapan yang akhirnya memberikan sepakan penalti buat lawan. Peluang itu mudah disempurnakan oleh pemain tengah, Bo Hoang Minh Khoa, untuk memastikan kemenangan milik Vietnam. Tambahan masa 6 minit tidak mampu mengubah nasib pasukan apabila kehilangan 3 mata penting sekaligus menamatkan perjuangan di Asia. Vietnam unggul di tangga teratas kumpulan dengan 6 mata, sementara diikuti oleh Uzbekistan dengan 3 mata. Skuad muda negara akan bertemu Kuwait bagi aksi terakhir kumpulan pada 23 April 2024.